Buka ya, membuka ini. Oh, alot amat sih. Patah nih. Oh, patah. Patah bi ya. Oh, patah ini. Wah, patah nih. Patah, guys. Patah ya ini ya. Patahnya di dalam nih, sono. Oh, gawat. Oke, kita akan coba ya melakukan pengeboran dan anu apa gue? Hah? Rotasi. Oke. Ini kita akan copot dulu ya. Kita copot. Kita copot dulu. Kita copot dulu. Kita copot dulu, copot, copot, copot. Ini kita coba. Ini endek. Di sini biasanya keluar oli nih dulunya ya. Kenapa bisa keluar oli? Karena dia oli menetes, berarti dia crankcase-nya itu sudah bolong itu ke sana ya. Ini netes nih ya, kelihatan nggak ya? Menetes olinya itu, jadi crankcase-nya itu bolong karena baut yang kepanjangan mungkin ya. Oke. Jadi kalau ini panjangnya beda-beda ya, jadi jangan salah kalau dia bolong. Burung tembus ke dalam sana ya. Jadi bagi yang suka bongkar-bongkar gitu hati-hati. Ini kebetulan satu patah kemarin habis diservis ganti oli, terus suruh bersihin sininya, malah dia patahkan satu bautnya dan habis itu dia tidak bisa membetulkan. Setelah kejadian itu, aku pun hanya bisa tersenyum kecut. Jadi ini saya harus coba copot sendiri ya, bisa enggak ya? Oke, ada yang bertanya kenapa tidak pakai impactnya? Ini sama, masih sama ya tuh. Bautnya, perhatiin ya, bautnya beda, beda-beda, hati-hati ya bautnya tuh. Ada yang panjangnya sama, nah ini yang paling panjang beda nih. Tuh, dia netes olinya tuh. Olinya masih netes ya. Kolorok. Copotnya, akhirnya copot juga ya. Jadi keluar minyak tuh di sini. Oli maksudnya ya. Nah, karena olinya kebanyakan atau memang ini crankcase-nya sudah jebol ke sana. Ini saya pernah kejadian begini pada Honda Wind. Honda Wind saya dulu pernah ngalamin. Oke, kita akan coba ke sini ya. Kelihatan nggak ini? Masih ada bautnya di dalam sana tuh, rapetnya. Gimana caranya biar kelihatannya? Oke, gini kelihatan tuh kan, rapet ini. Oke, kita akan coba dulu nih. Coba-coba dari sini ya. Perhatikan ini. Terus begini ya. Ini yang pakai bagaimana sih kok bisa begitu? Kita akan melepasnya ya. Kita yang pertama-tama kita akan bor dulu ya. Kita akan bor dulu. Karena dia yang segitu itu kita pakai yang
Ya, kita pakai yang kecil saja dulu ya. Kita coba pakai yang kecil dulu. Tapi kan ya saya pakai bornya jelek. Macam mana nih kecil begini? Bisa apa tidak nih ya? Tidak lari sih. Tapi kok terhalang, kok gatel di tanganku ya? Apa ya? Kok saya ada gatel gitu? Ini ada bodi di sini. Terhalang bodi ya. Terhalang bodi ya. Sama terhalang ini. Ini harus dicopot ya. Nah, kita coba langsung begini aja coba ya. Segitu aja ya. Ini kita nyoba ya. Ya, semoga sih jadi ya. Semoga jadi dan langsung dia keluar gitu. Karena memang kalau kemarin saya coba ke itu memang berhasil sih. Kada kuat mah. Ada Pak. Kau tak mau. Oh, gawat nih kalau tidak mau. Kau tak mau gawat ini. Wah, gawat. Gagal ini. Ini agak gede gitu. Dibuka potongan. Iya, mau dibuka potongannya ini di dalam sana. Sampai berasap malah ini kagak kuat. Bau, sampai bau benar ya. Gawat ini, gawat. Tidak kuat. Kita pakai cara alternatifnya. Oke, kita coba menggunakan ini ya. Apa namanya? Kunci pasnya. Kita putar kunci pas.
Motornya nggak kuat tadi sampai berasap. Ah, ini juga nggak ini lagi. Langsung berputar ini. Harus ada apa namanya ya? Ada semacam penahan ini. Plat penahan. Jadi itu ceritanya. Kita coba deh, mana lokasinya susah begini, masa kita turun mesin ya. Hah, turun mesin terlalu mat. Mari menyusun ya segini dia itu. Bukan, kalau mau disanjung nggak mau kan. Oke ya, bersusah-susah dahulu, tambah susah kemudian. Membuat lokasi ini. Tadi kok sampai pun sedap ini. Wah, gawat ini nggak bisa diambil. Masalahnya ya, dia kebentur gini. Apakah harus menyerah? Haruskah menyerah? Menyerah pun tidak apa-apa ya. Namanya juga manusia. Kadang penyemangat bilang, kau adalah terbuat dari sperma yang paling kuat di antara saudara-saudara yang koit. Jangan menyerah. Berjuanglah sampai titik kemaluan terakhir. Hari ini lagi ikut potes apa namanya bisa dari caramu. Merontokkan pisau-pisaunya ini. Kau berikan aku bahan.
bahagia. Dan ini kunci pas sudah yang terkuat loh di bumi dengan merek Takiro. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang Mia, rindukan dia. Kita coba lagi, jangan pernah menyerah. Oke, jangan pernah menyerah. Ingat, jangan menyerah, jangan menyerah, dan tetap fokus, fokus. Bunyi ya, apa lagi yang patah lagi? Aduh, gitu. Kapan aku kayak gini? Sungguh, gak bisa. Manusia tak menim. Tuh kan, asli tidak kuat membuat di jalan. Kita coba pakai ini kali ya, ini yang diputar manual, mampu dah nih. Jalan ini semoga bukan jalan yang sesat. Bunyi kriuk-kriuk ya. Kita tegak saja ya, kuat nggak ini kerengkesnya ya. Kalau tidak kuat biasanya patah ya, kalau menurut ini. Berbagai cara kita coba untuk mendapatkan hasil yang lebih menghancurkan. Mungkin di antara kalian kalau sudah begini pasti sudah menyerah saja, tapi ini saya tidak, karena saya terbuat dari sperma yang terkuat. Oke, kita mari kita dorong ke sini ya. Tidak mau muter sama sekali, benar dah. Aneh, bikin bingung juga nih. Mana nih bolongannya nih sini. Oke. Apa ada cara lain toh yang lebih mengenaskan? Masa
sama sekali nggak muter gue. Iya. Yeah. Kalau dilepasin dia mau. Nah, gimana caranya? Apa ini dicopot saja ya? Kayak waktu itu. Mari kita coba. Oke, kita coba saja ya. Aduh. Oh, ya kita coba ini. Tidak mau dilepas. Ini bagaimana buat muterin ya? Ini keluar apa enggak sih ya? Apa tambah rusak ini? Aku tak bisa bilang apa-apa nih begini. Hanya bisa menyemangati diri sendiri yang sudah mulai patah semangat. Tokopedia. Ini nomor 7. Nomor 7. Pakai tanggal ya. Duh, kagak bisa ini benar-benar. Terlalu ke dalam ya. Karena patahannya terlalu ke dalam ini. Sehingga membuat motor ini jadi ini keluar, berarti ini kan ke sini bolong ke tempat oli di sini. Terus ya tutup begini. Udah menyerah, motornya mau dipakai tidak bisa diakalin. Ya lain waktu saja ya, mesinnya diturunkan dulu, susah posisinya. Menyerah.